Pasangan muda-mudi yang terjaring operasi pekat Satpol PP mayoritas kaum pelajar. Penyisiran dilakukan di sejumlah tempat gelap seperti di areal tambak, persawahan, kuburan, dan tempat lainnya yang diduga sebagai tempat ajang seks. Beberapa pelajar sempat melarikan diri saat ditangkap Satpol PP di areal persawahan, sedangkan sasaran para pekerja seks komersial atau PSK bocor, sehingga saat dilakukan penyisiran di beberapa tempat pangkal mereka terlihat sepi. Haironi Ferdiansa, Sampang melaporkan.